Pak Haji itu menitipkan 2 sapi, 2 kambing. Ditambah 2 ekor ya. Kamu dapat sapi! Saya Nelly Nurhayati dari Cianjur. Terus buat Pak Haji Bambang juga terima kasih. Buat ibunya semua, terima kasih. Terus kita tunggu aviarinya. Terus maaf kamu nih. Silah. Pak Eko udah pernah kurban? Belum. Pak Edi pernah? Belum. Belum pernah? Belum. Seumur-umur? Iya. Seumur-umur belum pernah kurban? Belum. Kalau tahun ini kurban, mau nggak? Alhamdulillah. Nggak bener, mau nanya dulu. Mau banget. Oke. Okay. Ada 4 sapi, 2 sapi sudah pemenang, 2 sapi, 1 Pak Eko, 1 Pak Edi. Alhamdulillah, Mami. Ya. Makasih ya. Iya. Iya. Makasih ya. Itu kenapa tadi Pak Eko lagi kerja, saya bilang berhenti dulu sini ikutan, aku bilang gitu. Guys, jadi gue cerita ya bahwa mereka berdua itu menjadi salah satu pekerja keras yang mendirikan aviari. Lagi Ramadan pun Pak Eko maupun Pak Edi puasanya terus walaupun di bawah terik matahari dan kondisi berpuasa. Saya tawarin, "Pak benar puasa?" Benar. Jadi saya mikir 2 sapi ini dari Pak Haji Bambang dikasih ke siapa ya gitu. Jadi aku berpikir, ya udah saya harus membahagiakan orang yang tepat. Jadi Pak Eko, Pak Edi selamat banyak, ya. Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Iya. Makasih. Pak Haji Bambang juga ya. Makasih. Telepon Pak Haji Bambang. Iya. Makasih. Alhamdulillah, Irbami. Kita telepon Pak. Iya ya, coba kita telepon Pak Haji Bambangnya ya. Jadi ini saya cuma menyalurkan saja kepada orang yang tepat bahwa siapapun menyalurkan ini. Haji, nih 2 sapi sisanya aku kasih ke ini Pak Edi namanya. Ini namanya Pak Eko. Mereka baru seneng banget seumur hidup, katanya belum pernah kurban. Terima kasih banyak Pak Bambang ya. Pak Bambang. Ya, terima kasih banyak. Semoga berkat, semoga berkah Pak Bambang. Oke, sip. Insya Allah. Oke, berarti Pak Edi akan menyebarkannya di mana Pak Edi? Sebelinya di Depok. Ya. Di Depok. Di Sawangan Depok. Kalau Pak Eko di mana Pak Eko? Cinangka Kedaung. Di Cinangka Kedaung. Oke, Pak Bambang. Banyak, Pak. Sudah saya berikan kepada yang paling tepat ya Pak Bambang ya. Oke. Mangga, udah Pak Bambang. Assalamualaikum. Di sini ada 2 sapi, ada sapi hitam yang belum dipilih. Oke, alhamdulillah, amin. Senang? Jadi memang saya ada kisah juga, ada cerita memang kan saya sebagai wakil DKM Musola Darul Mukmin dan memang tahun ini kita punya program arisan kurban. Karena suatu kendala kita rencana 2 sapi dalam 1 tahun dan yang cuma berhasil 1 sapi. Ya mungkin ini jawabannya. Dua grup, satu grup ini kita batal mungkin ya. Ya ini mungkin gantinya dari Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini juga kenapa saya tuh tadi malam ini benar rencananya itu baru tadi malam pas perjalanan ke balik ke rumah kayaknya Pak Eko aja deh sama Pak Edi deh 2 lagi gitu. Pak Edi gimana? Alhamdulillah. Sempet. Terima kasih banyak. Kemarin juga memang pengen lihat kurban gitu sama istri diskusi.
tapi ya, rezekinya belum cukup kata istri, mungkin tahun depan ya. Tapi alhamdulillah kita bisa kurban sekaligus keluarga sebesar semua bisa kurban. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua bisa kurban, bahkan almarhum orang tua mungkin kita akan kurbankan dengan kesini dengan insyaallah. Almarhum orang tua saya, ibu dan bapak kita. Ya. Satu sapi kan 7 ekor. Iya betul, 7 saham, iya betul. Ya, saya berempat dengan ayam orang tua saya, ya. Bapak dan ibu saya almarhum. Terima kasih ya. Banyak kak. Alhamdulillah. Ya, Mas Oki. Ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ya. Itu apa ya? Ini selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Jadi ceritanya ketulusan. Jadi hidup kita tulus aja gitu loh. Ikhlas tulus itu pasti Allah akan membalas cara kita. Ya, memberikan ya. Kebahagiaan dalam waktunya. Ya. Pas ya. Banget ya. Senang Mas Oki juga? Nah, ikut senang ya? Senang banget dengar apalagi orang yang kita kenal. Aduh luar biasa. Yeah. Dan belum pernah berkurban. Ya alhamdulillah. Ya memang alhamdulillah. Jadi kemarin saya panitia kurban, saya pelaku penariknya kan gitu ya. Karena berhasilnya satu kurban, kita juga ya Allah. Ini sekarang ini jawabannya satu dan langsung iya. Bahannya ya. Wah. Terima kasih Air Pan. Sama-sama. Di Bambang. Di Bambang ya. Oke. Doakan mudah-mudahan tahun depan masih ada kejutan-kejutan lainnya ya. Ini. Ayo dong hargai kerja mereka, kerja keras luar biasa ya. Ibadah itu dalam bentuk apapun, ibadah wajib harus, bekerja pun bisa sebagai ibadah juga. Betul ya? Diniatkan ibadah. Oke. Okay. Thank you guys. Selamat kepada para pemenang. Oke okay guys, bye-bye. Assalamualaikum. Oke okay guys, saatnya kita pengiriman hadiah giveaway kepada pemenang ya, let's go, bismillah. Oke okay guys, yuk kita masuk sapi pertama. Hup. Go. Sip, oke okay. Saatnya kita anterin sapi untuk Pak Eko dan juga Pak Edi. Bismillah ya. Yuk kita masukin dulu, ini punya Pak Edi, abis itu baru punya Pak Eko ya. Mari sayang. Nah, tak gitu. Ayo, ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Nah, gitu. Iya. Yeah. Gebrak aja. Papannya mana? Pakai papannya mana ada? Papan mahela kan? Sini 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 sini. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana?
Mobilnya mana, Kang? Oh. Guys, ngamuk mulu itu sapi. Ayo. Mau digendong kamu tuh, hey. Yuk. Kuat. Ayo bangun. Udah kejebur, ngamuk, kolokan, lemes. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bangun. Yuk, bro. Yuk, bro. Naik, bro. Ya. Oh, gue bilang kurang pas. Nah, satu lagi. Tunggu. Yuk. Nih, yuk ada gue, yuk. Ayo. Tinggal dua lagi belakang. Nah, gitu pintar. Udah, masuk. Pintar. Nah, bagi kamu sebelah kiri ya, ya udah. Ini sesuatu banget nih, sapi yang ini. Sapi Pak Eko, masuk. Ini sapi Pak Edi. Oke. Kita kirimin ya. Ke Pak Eko dan Pak Edi. Alhamdulillah, Pak Eko. Oke, aduh. Sehat. Ya Allah. Tuh, si hitam. Ya, alhamdulillah. Yuk. Di sini. Ya, boleh di sini, boleh mau diikat di situ boleh deh. Ya, sudah sampai di tempatnya Pak Eko nih. Kita akan turunin si hitam bermuka putih. Yuk. Hop. Tuh. Awas, licin. Yuk, sini yuk. Ada gue. Yuk, turun yuk. Maaf, biar enggak licin dia. Tuh. Karpet biru tuh. Bukan merah nih, biru lagi. Nah, sini yuk. Wajib. Ya. No. Enggak boleh. Dia gitu mulu tuh. Oh, selalu begini ya. Mm-hmm. Yuk, bangun yuk. Yuk, hop. Bangun. Nah. Ya Allah. Oke guys, ini udah sampai ke tempatnya Pak Eko.
disambut oleh warga luar biasa, Pak Eko. Sok, mudah-mudahan ya. Amin, 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 ya Allah. Insya Allah berkah buat semuanya. Betul, sama kata-katanya. Oke, Pak. Mangga, mangga, mangga. Yaudah, mudah-mudahan. Nih. Oke, Grandol sini ya. Terima kasih banget nih. Iya. Harga nanti bisa. Boleh dikatakan. Terima kasih ya. Oh, iya. Udah, oke. Kita pamit, kita jalan ke Pak Edi, betul. Konsol. Pokoknya dukung The Hakim semuanya ya. Oke. Doakan semuanya sukses. Oke. Terima kasih ya. Berkah untuk semua. Oke. Dadah. Dadah, Rika. Pak Edi, ini kita ke... Ah, itu tuh, Pak Edi depan yang motor ya? Posisi di mana? Ini di... Ada lapangan apa gitu sini? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Terus ya? Ah, terus ke bawah. Oke, terus ke bawah. Siap, siap, siap. Oke, guys. Terus ke bawah katanya. Oke, udah dekat. Ke tempat Pak Edi. Oke, nah katanya memang akan dititipkan di masjid sini, guys. Alhamdulillah. Wah, halaman masjidnya gede, bagus. Wah, kalau udah disiapin buat hewan-hewan kurban, ini menjadi hewan kurban pertama, guys, yang hampir, karena ini masih satu minggu menuju ke Idul Adha. Biasanya sih H-2 atau 3 biasanya sih. Oke, kita turun yuk. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Oh iya, oh, kakak Pak Edi. Iya, kakak saya. Paling tua. Yeah. Pak Edi aja udah tua, ini lebih tua, guys. Nah, si mata merah. Si kacamata merah. Kacamata hitam ini. Iya. Nah, nih. Nih. Oke, okay. Oke, okay, good. Ah, udah. Di sini, udah diam. Udah diam. Diam sini. Diam. Ya, titip ini kurban dari Pak Haji Bambang melalui saya diserahkan kepada Pak Edi. Pak Edinya mana? Ya. Oh, Pak Edinya. Edi titip ya. Ya. Ya, bersama dengan teman-teman dari sini di DKM Masjid Ar-Rahman Sawangan Baru ya. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Sawangan Baru. Oke. Sip. Oke. Oke, Bro. Oke, Bro, sini ya. Baik ya. Oke deh. Oke, guys, sudah berarti dua sapi sudah dikirimkan ke Pak Eko dan Pak Edi. Oke. Terima kasih. Dari Pak Haji Bambang untuk para pegawai terbaik di Aviari. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kami ucapkan banyak ribuan terima kasih buat Pak Irfan yang telah memberikan sampi dan Pak Haji Bambang kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ladang ibadah buat mereka semua dan menjadi keberkahan buat kita semua, terutama kru The Irfan Hakim atau The Hakim. Mudah-mudahan ini keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akan datang ke rumah. Jangan ngeliat di anu mulu nih, langsung nih berarti nih. Ya Pak, misi. Kakak saya juga. Ya, adek. Ya, ngumpul semua keluarga ini, rumah Pak Edi nih. Rumah keluarga. Wih. Ini yang saya bilang, antara yang jarang nggak rambatan. Cucu loh tuh. Langka. Buat ya, Fiari. Boleh. Janganlah kalau punya Pak Edi ini, kasihan. Kenapa? Beneran. Kenangan juga. Beneran. Kita kesini, iya. Guys, nih. Awaki juga belum tahu namanya, tapi ini langka, ini antorium rambat, jenis antorium. Bunganya kan sama antorium. Iya, iya. Kenang-kenangan. Boko Aviari ya. Iya. Oke, guys, nih, dapat kenang-kenangan dari Pak Edi. Oke, kita Boko Aviari. Oke. Biasa, cuma ini aja. Siap. Nuhun, Pak Edi ya. Emang dia hobi banget tanaman, hobi banget binatang dan lain-lain. Oke, thank you guys, perjalanan pengantaran sapi untuk Pak Edi dan juga Pak Eko. Oke, assalamualaikum.